Eh, dia. Apa ni? Lu ada cerita, ada tahu cerita pasal apa nama Huawei? Kan dia orang dah tahu tadi, sekarang ni. Gua tahu tadi, Apple dah masuk Malaysia. Alah, Apple dah masuk. Apple dah masuk Malaysia lama tu. So, cuba cerita detail sikit. Apple masuk Malaysia, Apple dah masuk Malaysia. Huawei. Eh, kejap Apple, kejap Huawei. Kalau cerita Huawei, cerita Apple ni. Gua tadi tanya Huawei yang cerita Apple, pahal. Sekarang nak Huawei je lah. Tak kisahlah, Apple belum boleh. Apple je Huawei. Kita tengok ada barang tu, produk flash tu. Ada flavor. Ada lah. Ada flavor Apple lah. Tak ada tu. Tak ada. Sebab ini bukannya flavor-flavor kan. Apa? Makanan kesihatan. Eh, sekejap eh. Aku nak share sekejap. Sure. Benda ni lah link-link aku punya. Kau dah buat live ke? Haji. Tiba-tiba malam tak ajak. Lu lah. Tak bercakap pun ajak gua lu. Hai. Ya, tu. Hai. Dengar tak? Dengar tak? Hai. Hai. Apa dia? Okay, tadi berbalik kepada cerita tadi. Sampai tu ni. Cepatlah. Apple. Tadi kenapa Apple nak masuk Malaysia pula? Apple nak masuk Malaysia sebab dia yakin dengan kerajaan baru. Jadi nak masuklah Malaysia. Dari segi apa dia masuk? Dia memang dah ada tu. Dia memang dah ada. Dia memang dah masuk. Kau cakap dia detail sikit lah. Tengok aku dah ulang 8 kali. Kilang Apple. Oh. Nak buat dekat Malaysia. Ah, kan senang. Ha. Benda lah. Kilang Apple. Ha, menteri. Kilang buah Apple. Menteri ekonomi kita bawa Apple masuk. Okay, dia nak buka kilang kat Malaysia lah. Kilang membuat handphone. Nak live dulu cakap gua ni. Okay. Peace. Okay. Kilang membuat handphone. Lepas tu? Oh, entah pak. Tak berhati dah lah. Okay. Share. Sekejap eh. Alamak. Aku nak share kat mana ya? Okay, geng. Lepas tu? Huawei tadi apa cerita? Huawei, dia nak merge dengan Apple. Oh, yelah. Huawei nak merge dengan Apple? Ya ke kau? Aku join meeting tu, tahu kan? Oh, lama. Okay. Tapi sebenarnya isu yang Huawei yang gua nak cakap ni. Huawei ni dalam bahasa Cina je, sebenarnya harimau lah. Okay. Ha, lu tahu kenapa Apple tu buah dia kena gigit? Lu tahu siapa gigit buah tu? Harimau. Imam mana makan Apple? Mana lu tahu Imam kat China? Okay, lepas tu? Itulah. Tapi sebenarnya kan yang pasal Huawei ni, dia macam ni, kan baru-baru ni Presiden US Donald Trump dia buat pengumuman Huawei ni bahaya, sebuah syarikat yang bahaya. Jadi dia tak benarkan mana-mana syarikat dalam Amerika Syarikat mengadakan kerjasama dengan Huawei. So, jadi syarikat-syarikat macam Apple, Google dan Intel, syarikat-syarikat pembuatan chip, pembuatan teknologi ni, Presiden dan kerajaan Amerika tak benarkan bekerjasama dengan Huawei lagi. Kau rasa okey ke? Okey. Okey je. Okay. Comment lah sikit. Tak, dia tak boleh sergu ke tu tak? Kalau Apple, kalau tahun ni Apple pemerintah, Apple je. Ada depan Huawei pemerintah, Huawei je pula. Okey. Aduh. Itulah. Kau tanya dia mana dia tahu. Sebab tu lah kena ambil tahu apa yang jadi. Sekarang ni lu pakai telefon apa? Samsung. Korea. Korea. Jadi lu rasa Korea best tak? Korea best sejuk. Cerita dia banyak walaupun. Samsung best? Samsung. Samsung ke Samsung ke kan? Okay. Samsung tak best. Lain tak ada. Itu bukan masalah Samsung. Itu masalah lain. Lu pakai lain apa? Kena potong. Lu pakai lain apa? Kena potong ni. Aduhai. Tak bayar Celcom. Celcom eh? Selama berapa tahun dah lu pakai Celcom? Ajaklah orang tu, orang ajaklah, ajak buah pula. Alah, kita nak berbicara secara santai kan. Kalau ada siapa-siapa nak join, dipersilakan. Kan, boleh chatting-chatting, kita boleh reply-reply. Jadi, berbalik kepada cerita Huawei tadi. Jadi Huawei ni, dia sebuah syarikat telefon bergasi. Aduh, telefon pula. Telefon yang besar lah dalam dunia ni kan. Kau rasa lah, Jo? Kejar kau, kejar lu. Lu rasa lah kenapa Presiden Donald Trump memberi arahan yang macam itu. Kenapa dia tak benarkan Google, Apple, syarikat-syarikat besar yang lain tu untuk bekerja sama dengan Huawei? Cerita, Jom.
Cepat lah, aduh. Kau ajak aku live tapi kau tak masuk dalam frame. Itu kendian. Hah? Cepat lah. Okey lah, sebab kau tak tahu, aku ceritalah. Jadi Huawei ni mengikut kata Presiden Amerika jahat. Dia mencuri data. Jadi adakah betul Huawei ni mencuri data? Alamak, goyang lah. Angin kuat siap. Okey. Jadi mengikut kata dia orang, teknologi yang akan datang iaitu teknologi 5G ni memberi masalah. Ikut kata Amerika lah, Presiden Amerika. Memberi masalah sebab dengan adanya teknologi 5G ni lagi banyak data yang Huawei akan curi. Sebab Huawei ni syarikat dari China kan. Dan Huawei telah berjaya mengatasi Samsung. Dan akan mengatasi syarikat-syarikat yang lain dalam pengeluaran handphone dan juga teknologi-teknologi mudah alih. Jadi benarkah Amerika punya pemikiran tu? Jadi kita, kalau kita tengok sekarang, dalam dunia sekarang ni hanya ada beberapa buah syarikat dia sebenarnya yang betul-betul cakna mengenai teknologi 5G ni. Kalau kita tengok, Huawei adalah yang paling hebat dari segi teknologi 5G ni. Huawei dari China, diikuti oleh syarikat ZTE dari China. Lepas tu diikuti pula oleh syarikat Nokia dari Finland. Kemudian diikuti oleh syarikat Ericsson dari Sweden. Lepas tu syarikat Samsung dari Korea. Jadi ada 5 buah syarikat yang betul-betul memainkan peranan dalam pelaburan untuk teknologi 5G ni. Teknologi 5G tu apa pula? Teknologi 5G ni dia adalah satu lonjakan yang jauh daripada apa yang kita ada sekarang. Kalau sekarang ni kita pakai handphone, kita tengok YouTube, kita download movie, kita main Facebook, kita buat live video, macam-macam. Dan benda ni makin lama, kalau kita tengok, makin laju. Tapi kepantasan dalam teknologi 5G ni nanti lagi laju daripada 4G LTE yang ada sekarang. Bayangkan sekarang ni kalau full speed teknologi 4G LTE, kita boleh download sebuah movie yang HD mungkin dalam masa kalau connection bagus, dalam masa setengah jam ke 45 minit. Satu movie yang HD lah, yang bersaiz dalam 3.5 hingga 5 GB satu file. Tetapi dengan 5G ni, di masa yang akan datang, sekiranya infrastrukturnya telah terbentuk dan peranti-peranti yang ada di pasaran yang kita guna itu semuanya menggunakan 5G, satu film, satu file yang bersaiz 5 GB kita boleh download hanya dalam masa 3 saat sahaja. Bayangkan betapa pantas 5G ni. Dan semenjak beberapa tahun yang lepas, syarikat seperti Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia, Samsung ni, dia mula melabur kan, pergi negara ni, pergi negara sana dan offer diorang punya hardware, diorang punya teknologi untuk network, untuk prasarana ni, untuk support 5G ni, 5G ni. Dan yang paling besar sekali dalam dunia sekarang ni, syarikat dia untuk infrastruktur 5G ni tidak lain dan tidak bukan adalah Huawei. Bukan hanya di USA tapi seluruh dunia. Di Malaysia sendiri, Huawei dah beberapa tahun lepas dah memang masuk dan memasang infrastruktur untuk menaik taraf rangkaian telekomunikasi dalam Malaysia oleh telco-telco dalam Malaysia ni. Jadi, walaupun tindakan Presiden Amerika untuk menghalang pemasangan dan deployment of 5G technologies in USA tu dibuat di USA, adakah negara-negara lain akan ikut? Adakah negara-negara lain akan bersetuju dengan apa yang dicadangkan dan dilaksanakan di USA? Sebab benda ni banyak dia punya implikasi tau. Kalau kita tengok Google sendiri dah warning kepada Presiden Amerika supaya berlemah lembut dengan Huawei kerana tindakan untuk menghentikan hubungan antara Huawei dengan business-business entity di USA ni hanya akan merugikan Amerika keseluruhan dan hanya akan merugikan masyarakat-masyarakat di sana secara keseluruhan, sebab diorang tidak akan dapat mencapai dan menikmati teknologi 5G ni secara keseluruhan. Dan benda ni telah, orang kata masih lagi dalam peringkat perbincangan, masih lagi dalam peringkat
internal lah kan. Tapi walau bagaimanapun dah nampak dia punya tindakan-tindakan ni, sebab bukan hanya Google yang memutuskan hubungan dengan Huawei. Apple, Intel dan banyak syarikat-syarikat yang besar-besaran macam yang mengeluarkan chipset untuk handphone dan sebagainya dah mula menjauhkan diri dari Huawei. Sampai kan Huawei sendiri mengeluarkan kenyataan yang diorang ada operating system sendiri, OS dia sendiri untuk digunakan dalam telefon-telefon mereka yang akan datang. Code name, nama code untuk operating system ni adalah Hongmeng OS. Dan untuk pasaran selain China, nama dia adalah ARK OS, ARK OS, operating system. Yang dikhabarkan kalau kita tengok berita-berita dan kita tengok, kita baca rencana, kelajuan operating system Huawei sendiri ni adalah 60% lebih laju dari kelajuan Android. Bayangkan Android sekarang ni pun dah laju, dah hebat. Bayangkan Huawei ada teknologi yang boleh menandingi dan lebih pantas lagi dari Android ni. Dan yang menjadi kejutan, sistem operasi Huawei ni bukan hanya di-test, bukan hanya dijalankan dalam makmal Huawei tau. Syarikat-syarikat China yang besar yang lain seperti Xiaomi, ya, seperti Oppo, mereka juga sedang mengadakan test, mengadakan apa nama percubaan dan mengadaptasi sistem operasi Huawei ini untuk digunakan dalam peranti orang. Bayangkan syarikat-syarikat besar ni, okay bro, iklan lah. Syarikat-syarikat besar ni dia dah mula mencari alternatif kepada sistem operasi Android yang sekarang memperkasakan telefon-telefon pintar yang kita pakai. Dalam masa beberapa tahun ni kita akan melihat banyak anjakan paradigma, banyak perubahan yang akan berlaku dalam dunia telekomunikasi muda alih ni. Jadi berbalik pada persoalan tadi kan, adakah tindakan untuk memutuskan hubungan dengan Huawei tu oleh Presiden Amerika Syarikat itu mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan mudarat kepada pengguna? Kenapa US bersungguh-sungguh nak menghalang Huawei dari membesarkan bisnes dia? Ada banyak sebab. Selain dari yang mereka katakan yang berkenaan dengan isu-isu keselamatan, kita tengok Huawei ni bila bercakap pasal teknologi ni, bila dah tak ada syarikat lain dalam dunia yang boleh menandingi kehebatan diorang dalam teknologi 5G ni, dalam deployment, dia syarikat Amerika sendiri tak ada, babe. Syarikat Amerika yang besar macam Apple, macam Google kan, tak ada yang invest dalam 5G ni sehebat Huawei. Jadi diorang tak nak kalah tau. Diorang tak nak ada syarikat yang menandingi diorang, syarikat-syarikat USA ni lah. Jadi dia yang cocok presiden, presiden sendiri ada pendapat sendiri kan. Dan orang kata lobbying kan, lobbying arms dia, diorang yang tak nak ada syarikat lain yang menandingi diorang ni. Jadi diorang itulah cuba menghalang dan block Huawei dari apa yang dari menguasai pasaran 5G ni. Sebab siapa-siapa yang memegang teknologi 5G ni di masa akan datang, dia akan menjadi rujukan lah dan akan menjadi leader dalam teknologi telekomunikasi. Bukan sekadar telekomunikasi mudah alih, tapi telekomunikasi secara keseluruhan. Sebab kita tengok perubahan 1G, teknologi telekomunikasi mudah alih ni, 1G, 2G, 3G, 4G, kita tengok. Teknologi 1G kita ada voice call, kita ada panggilan suara, telefon masa tu besar-besar kan, besar beg sekolah budak-budak tu lah. Lepas tu hanya suara saja. Lepas tu bila masuk 2G, GSM, kita ada suara dan juga kita ada text message, SMS. Kita kat sini masa tu banyak teknologi yang dibina berasaskan SMS ni. Lepas tu kita masuk 2.5G, ada walk, ada GPRS. Kita boleh ambil internet, kita boleh tengok internet sikit-sikit dalam handphone, kita boleh jadikan handphone tu sebagai modem. Dan apabila masuk 3G, dia dah mula ada sikit-sikit voice call, ada video call, ada perisian-perisian yang boleh share gambar, boleh share video. Dan hidup kita berubah, banyak yang berubah semenjak dari 3G ni. Kemudian apabila masuk 3.5G dengan adanya aplikasi social media, rangkaian-rangkaian social seperti Facebook, seperti Instagram, YouTube, orang mula berkongsi bukan sekadar gambar dan suara dan teks, tapi mula juga berkongsi video, file-file yang besar-besar ni mula dikongsikan dalam kehidupan. Kalau dulu kita tangkap gambar guna kamera, gambar
kamera tu lah gambar, gambar, bukan video, gambar. Eh, tak ada suara, tak ada apa, gambar tu tak bergerak. Kita kena pergi kedai. Kita kena pergi kedai gambar, cuci gambar, ada filem kan. Filem tu kalau terbuka, kena cahaya, rosak, semua tak boleh cuci. Tak adalah memori kan. Dan lepas tu dia akan print, ambil masa sehari dua hari, kita ambil, kita letak album dan benda tu tidak sosial. Kita tak boleh nak kongsi kan, melainkan orang datang rumah kita time raya, oh tengok bilik-bilik gambar kan, album gambar. Baru boleh kita boleh nampak album tu. Baru kita boleh nampak memori, kenangan apa gambar yang dalam tu kan. Tapi bila adanya teknologi 3.5G bermula dari itu, orang dah share gambar ni sebagai satu benda yang sangat common, sangat biasa kan, dan disosialkan, dinetworkkan. Orang boleh berkongsi, boleh komen lagi dalam gambar tu kan. Bila kita kongsikan dekat sekitar social network seperti Facebook, zaman tu kalau belum zaman Facebook lagi, Friendster dan sebagainya kan, dia dah mula menjadi satu benda yang trending kan. Semua orang nak orang kongsi dia punya gambar, dia punya memori, dan semua orang boleh komen. Jadi everybody is open about it kan. Dan banyaklah yang menyumbang kepada perkembangan bisnes, perkembangan apa sebagainya lah. Jadi itu baru 3G, 3.5G. Bila dah masuk 4G sekarang ni, kita tengok lagi banyak benda-benda konten yang kita panggil sebagai UGC, User Generated Content, yeah? Yang orang boleh buat macam sekarang ni kan, ni kan? Macam sekarang ni live, kita boleh buat kita punya conference, kita boleh buat cakap seorang-seorang dan semua orang boleh tengok apa yang kita cakapkan, boleh dengar apa yang kita percakapkan tanpa ada studio, tanpa ada perbelanjaan yang besar, hanya ada satu handphone dan handphone tu support teknologi tu, kita dah boleh buat macam-macam benda dah. Bayangkan di masa akan datang, anjakan paradigma dia ataupun teknologi yang akan datang dalam 5G ni lagi hebat, jauh hebat daripada apa yang kita ada pada hari ni. Boleh dikatakan banyak kerja yang sekarang ni, banyak benda yang sekarang ni kita tak boleh buat dalam 4G ni, seperti pembedahan secara langsung yang berjarak beribu-ribu batu, pergerakan nano, pergerakan pengawalan kereta dari jarak jauh yang hanya split second perlu buat keputusan. Benda-benda tu akan berjaya dilaksanakan menggunakan teknologi 5G. Okay? Fuh, next, siap. Okay, jadi itulah ni berkenaan dengan teknologi 5G yang menjadi sedikit kekecohan dalam dunia pada hari ini. Kalau korang ada persoalan, ada pertanyaan, ada apa-apa yang korang nak tahu pasal teknologi 5G ni ataupun nak kongsi info, silakan komen dalam video ni. Tak ada masalah. Kita boleh berbincang, dan nanti di masa akan datang kita akan ada video-video lain ke atau benda ke yang secara santai kita akan berborak berkenaan dengan kejadian-kejadian ataupun event-event yang berlaku di sekitar sekeliling kita pada hari ini. Okey? Okey, Jo? Okey. Yeah. Ha? Apa lagi? Tengah fikir, pusing. Kan? Macam video tu yang 5G. Okey. 4G, 3G, 2G. So video macam mana kita ada video tu fake ataupun tidak? Itu kena diserahkan kepada pakar. Kita tengok dan kita produce video. Kan? Tapi video tu kita nak tahu dia fake ke tak fake ke, itu kenalah ada tanggungjawab orang-orang yang kerja dia memang menentukan keaslian benda tu kan. Betul tak? Lagi? Jadi sekarang ni Huawei disekat oleh China. Disekat oleh US? Disekat oleh US. Yang orang nampak dia disekat. Tapi kenapa dia disekat? Kan tadi aku dah panjang lebar explain. Lain kali dengar lah. Ini sakit berbunyi. Sakit berbunyi yang mati bersebab lah. Okay. Banyak sangat falsafah dia nampak. Sakit berbunyi mati bersebab lagi. Jadi macam video tu orang persoalkan dia punya ketulinan ni biasa sebab apa? Aku malah nak fikir lah. Sebab banyak. Banyak dia punya fakta-fakta luaran dalaman kan. Dia kata macam-macam lah yang kita perlu consider kan, benda tu kan. Lagi? Jadi sekarang ni tak tahu nak borak-borak. Okay lah, kalau penat, ngantuk, kita kenalah dulu kan ni apa, essential oil lah. Essential oil, sapu-sapu sikit tak leher. Sihur lah. Nanti video ni otak berjalan macam berlari 500 km setiap.
essential oil ni bagus untuk kita punya kesihatan ni. Melegakan rasa-rasa pening, rasa-rasa apa? Mual kalau buat kita ngantuk kan. Essential oil ni sangat sangat bagus. Okay, lagi. Jom, tak ada soalan ke? Tak ada soalan, aku nak tangguhkan je kan. Sambunglah lain kali. Ada masa, ada kesempatan, kita jumpa lagi di masa akan datang. Alright. Sila like banyak-banyak. Kalau boleh share, share banyak-banyak. Okay? Alright. Peace.